Demi tempat rumah, tempat di rumah mau belajar itu. Aircon service. Ini di luar rumah dia nih. Nah, nampak tuh 50, 150 aircon service. Dia boleh pasang. Bosian topi lain ku ngawi. Pada hari ini saya mau bikin vlog satu tempat dan satu orang. Orang Sabah, orang kita juga yang berada di Johor ini. Dia ada specialty yang rare. Tapi minta maaf, ini bukan kedai makan lah. Saya setengah mau awal, tapi dia ada specialty yang rare. Dia boleh buat, dia boleh kasih bagus segala macam benda. Oke, okay? Dan from Kokodoho akan menuju ke tempat itu sebentar lagi. A few moments later. Mana, saya sampai suatu tempat dia. Dia punya tempat rumah. Tempat di rumah, mau belajar itu. Aircon service. Ini di luar rumah dia nih. Nah, nampak tuh 50, 150 aircon service. Dia boleh pasang installation ini. Kamu nampak lihat tuh nih, nampak phone dia. Cool City Air Conditioning. Gitu lah itu. Tapi sekarang saya bawa saya punya kereta satu kali. Nah, saya bawa saya punya kereta sebab dia pandai cek wiring kereta apa. Kamu mau jumpa orang dia. Dia punya orang. Dia tengah cik si punya kereta. Dia punya tengah. Oh, panas. Itu nah orang dia. Hai. Nah, siapa pakai nama tuh? Oh iya, Acung mbak panggil. Acung, orang mana Acung? Orang Papar. Wih, panas. Panas. Iya, yeah, bang, kau iya. Nah, kamu dengar nama-nama si Acung, orang Papar. Dia sinak, macam kata Zan juga sikit. Dia buat ikon, dia boleh buat wiring kereta. Ah, nih, kereta ini pun saya minta tolong cek nih, gitulah itu. Kamu nggak pingin minta cek sini, kamu terus ya kasih alang-alang si promote ini kereta dia buat ikon, jadi kamu barang-barang dia. Tengok. Nah, bertahan. Bisa bagi kamu dia punya nombor phone di description, tuna anak dia. Dia boleh pasang ikon, dia boleh servis ikon, semua pasal wiring dia boleh tahan nih. Tapi sekarang saya mau ambil kesempatan minta cek si punya kulita. Sudah saja lah. Ini dari ni. Cung, berapa lama sudah kau di sini gitu? Wih, mau juga 12 tahun lah di setiap saya. Kira-kira apa? 12 tahun. 12. Gila. Jadi hari pun mau petang sudah, mau petang. Di sini pukul 7 Johor, pukul 7 di Johor dia punya lampu lagi. Matahari dia macam-macam ni tau. Kalau di KK itu Papar, penampang gelap sudah. Jadi si Acung, dia masih lagi memproyek si punya kereta. Dia masih operation lagi. Sudah, dia masih operation lagi, tapi tidak apa lah, cakap banyak. Kalau kamu mau cari orang yang pernah buat ikon, pergi pasang ikon, servis ikon, nah kamu cari saja ya. Si Acung nanti saya bagi dia punya details nanti di bawah sama dia punya area rumah nih. Kamu kontak dulu dia lah sebelum kamu datang sini. Kya, jadi apa-apa pun orang-orang Sabah yang di sini, yang orang Sabah yang mau cari orang yang pernah buat ikon, servis ikon, nah sedanglah kamu cari dia kan, tidaklah susah. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih kau Toha dan yang menonton sehingga ke akhir video ini. And ya, subscribe lah kalau sedikit ya. Toha dan terima kasih, thank you. Jumpa lagi untuk next vlog. Sekarang mau kasih siap buat siapnya kereta wiring. Bye, thank you. Cinta tak kenal siapa.